Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Ketika kita telah membangun komitmen untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, kemudian melupakan masa-masa lalu kita yang tidak baik yang kita lakukan, maka ada tiga tingkatan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman. Perbaiki iman kita sehingga kita bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dengan demikian bersih perilaku kita. Nah, kemudian berhijrah. Hijrah ini kita membangun diri berubah dari yang sebelumnya menjadi lebih baik kepada yang sesudahnya. Nah, kemudian yang keras, berjihad. Berjihad ini adalah melakukan segala sesuatu hal dengan bersungguh-sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka komitmen itu akan terbangun dengan baik. Iman, hijrah, dan jihad itu sesuatu yang niscaya dalam diri kita untuk membangun sebuah komitmen perubahan dalam diri kita sehingga kita menjadi lebih baik ke depan. Demikian sahabat-sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.